Saya ucapkan selamat datang lagi di channel Hendra Yuda ya teman-teman. Di video kali ini, seperti requestan dari teman-teman yang meminta saya untuk membahas lagi tentang game Harvestmoon Back to Nature. Jadi di video kali ini saya akan membagikan event dari game Harvestmoon Back to Nature. Di sini event yang ingin saya bagikan adalah event di mana kita yang memberikan sebuah perban kepada Stu, adik dari Ellie. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu akan event ini, tapi di sini saya masih belum membagikannya, jadi biar lebih lengkap saja di channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin mencari atau ingin melihat event-event atau yang berkaitan tentang game Harvestmoon Back to Nature, teman-teman bisa mencarinya di channel saya ini. Saya sudah banyak membagikan event-event atau yang berkaitan tentang game Harvestmoon Back to Nature. Dan di sini juga, di video ini juga, saya ingin meminta maaf jika ada beberapa dari video lama saya yang ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang benar di dalamnya. Saya minta maaf, saya tidak bisa mengeditnya karena sudah terupload, dan jikalau di delete pun sayang, jadi mohon dimaklumi saja. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di event kali ini tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan event ini, dan di sini saya mengalami event ini tepatnya di awal permainan, yaitu di 2 spring di tahun pertama seperti pada kalender ini. Dan agar tidak lebih berlama-lama, di sini kita langsung saja pergi ke TKP di sini. Oke, di sini saya akan coba pergi menuju ke tempat kejadiannya, yaitu tepatnya di klinik tempat Ellie bekerja, dan untuk waktu terjadinya akan terjadi di jam 9 lewat. Jadi sekarang kita sudah bisa langsung pergi ke sana di sini. Dan ketika kita memasuki klinik, maka sebuah event seperti inilah yang akan kita dapatkan. Di sini ketika kita memasuki klinik, kita langsung disambut oleh Ellie. Dan di sini ada 2 opsi pilihan jawaban yang bisa kita pilih, dan di awal saya akan coba memilih yang atas terlebih dahulu, dan inilah yang akan terjadi. Dia nampak begitu senang dengan pilihan jawaban kita di sini. Oke, kita coba bertanya kepada dia sekali lagi di sini. Dan itulah yang akan kita dapatkan jika kita memilih opsi pilihan jawaban yang atas. Kita langsung lanjut saja ke opsi pilihan jawaban berikutnya di sini. Di sini saya ulangi lagi ketika awal saya memasuki event ini. Namun di sini saya akan coba memilih opsi pilihan jawaban yang bawah, dan inilah yang akan kita dapatkan. Di sini Ellie nampak tidak begitu senang dengan pilihan jawaban kita, terlihat dari raut wajahnya di sini. Dan kita mendapatkan sebuah perban di sini. Oke, kita langsung saja pergi ke arah rumah Ellie karena akan ada event tambahan di sana. Dan ketika kita memasuki area dari rumah Ellie, maka event seperti inilah yang akan terjadi. Di sini Stu nangis di depan rumah Ellie. Dan kita coba hiraukan saja di sini apa yang akan terjadi jika kita menghiraukannya, tidak memberikan perban ini kepada dia. Oke, kita keluar dari tempat ini. Dan kita langsung coba kembali di sini ke tempat depan rumah Ellie. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, Stu-nya langsung menghilang di sini.
Jadi inilah yang akan terjadi jika kita menghiraukan dia. Dan kita langsung saja ke waktu di mana kita memasuki area ini. Oke, di sini saya ulangi lagi ketika awal saya memasuki area dari rumah Ellie. Dan di sini saya akan coba memberikan perban ini kepada Stu. Dan inilah yang akan terjadi. Di sini tiba-tiba saja Ellie datang ke depan rumahnya. Dan di sini dia melihat kita memberikan perbannya kepada Stu. Dan ada dua opsi pilihan jawaban di sini. Di awal saya akan coba memilih yang atas dan inilah yang akan terjadi. Dan dia nampak begitu senang dengan pilihan jawaban kita di sini. Dan di sini mereka berdua pergi meninggalkan kita. Oke, kita lanjut ke opsi pilihan jawaban berikutnya di sini. Oke, di sini saya ulangi lagi ketika awal saya memasuki area dari rumah Ellie dan saya akan coba memberikan lagi perban ini kepada Stu. Dan di sini saya akan coba memilih opsi pilihan jawaban yang bawah karena tadi sudah saya pilih yang atas dan inilah yang akan kita dapatkan di sini. Dan di sini Ellie nampak begitu senang dengan pilihan jawaban kita. Jadi kelihatannya dua-duanya sama di sini. Dan di sini pun mereka berdua pergi meninggalkan kita lagi. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, teman-teman bisa menambahkan atau bertanya di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share-nya dari video saya ini. Serta saya mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dari saya. Dan tetap di channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah.